Hai G-Viewers, sekarang balik lagi sama gue Pius. G-Viewers, apa sih pandangan kalian tentang wayang? Mungkin kalian hanya tahu wayang itu adalah kebudayaan asli Indonesia. Tapi apa jadinya kalau pertunjukan wayang itu dimodifikasi? Sekarang gue lagi ada di suatu tempat latihan bareng teman-teman pemain dan produser serta sutradara dari wayang rock. Eka, wayang orang rock Eka Laya atau Wore. Boleh diperkenalkan satu-satu? Hai teman-teman, halo. Boleh perkenalkan diri satu-satu? Halo, saya Stevi. Sebagai? Saya sebagai Eka Laya. Oke. Saya Otong, sebagai Arjuna. Saya Ari Daging, sebagai sutradaranya katanya. Saya Happy Salma, yang katanya juga jadi produser. Halo, saya Jikun, berperan sebagai Resi Durna. Paling muda. Muda banget. Oke, teman-teman, gimana sih persiapan proses latihannya ini? Kalau boleh tahu, ini udah latihan keberapa kali sih? Terus gimana proses latihannya? Mungkin siapa yang mau jawab, Mas Ari bisa cerita. Ini masuk udah ke bulan yang sebenarnya masuk ke bulan yang ketiga sih ya. Bulan yang ketiga kita masuk latihan, tapi baru kali ini udah yang kesekian kali kita latihan dengan home band-nya dan beberapa band pengisi, di mana band-band ini nantinya mereka bukan cuma bermain lagu-lagu mereka juga berperan sebagai, ya ada karakternya lah di sini gitu. Kalau untuk pemainnya sendiri gimana sih, untuk Mas Tevi sendiri atau Mas Otong, proses latihannya gimana sih sejauh ini? Proses latihannya yang pertama itu bulan Januari ya, dari start Januari itu kita mulai reading. Jadi dikasih tahu, di emailin skripnya, terus habis itu di print, terus dibaca bareng-bareng kita reading di kantor. Habis itu mulai dikombin sama gerakan-gerakannya. Jadi harus ngapain gitu. Itu semua scene di kita latih. Habis itu sama musiknya. Jadi kan di sini campurannya ada musiknya juga, ada adegannya juga gitu. Jadi nah, pisah-pisah pertamanya tuh dari yang dramanya, mulai adegan-adegannya, terus habis itu musik, habis itu digabungin tuh. Nah, hari ini digabungin nih. Jadi musiknya, terus ada band-bandnya juga tadi datang, ada Seringai, ada The Brandals, ada Rocks, ada siapa? Gih. Tadi ada Leonardo and the yeah. And his impeccable six, susah ngomongnya gue. Tapi nanti ada Netral. Ada ya, nanti ada Netral ya. Ada Coil juga, terus ada Iwa. Ada Adrian Adi Utomo juga. Jadi hari ini sih lumayan kelihatan bentuknya sih sekarang. Tapi kan ini sekarang kan belum mulai latihan pakai kostum. Nah, kira-kira besok kalau udah mulai pakai kostum gimana untuk latihannya sendiri? Kostum tadi sebagian udah ada yang pakai sih. Cuman kita sih belum ya tadi. Ya belum tahu rasanya gimana. Oh, gitu. Tapi udah mulai nyoba kostumnya belum sih? Udah waktu kostum. Kostum dicoba waktu awal sebelum latihan ya. Sebelum latihan kita foto untuk promo acara, terus dipakai lagi waktu presscon, terus mulai besok ya. Sekarang kita ke Mas Daging sendiri. Sebagai sutradara gimana sih ngedirect para pemain yang ini kan artis rocker juga, terus ada beberapa teman-teman yang mungkin jadwalnya padat, terus banyak juga kata saya dengar banyak juga pemainnya, gimana sih ngedirectnya, mungkin bisa diceritain? Ngedirectnya dari awal sebenarnya udah ngobrol sama Happy, sama Kang Wawan, ada asisten sutradara, kita nggak akan mendrill pemain-pemain ini untuk terlalu mendalami karakter. Biasanya kan teater gitu ya, Pi ya. Didalamin gitu, kita akan kasih tahu general-generalnya karakter ini seperti apa. Dan alhamdulillah teman-teman saya yang rocker ini mereka disiplin sekali. Kang Jikun, Otong,
Tepi, Otong bolak-balik Jakarta-Bandung, Tepi juga bolak-balik Bintaro, Ciranjang, Cinere, Ciranjang. Dan ya mereka benar-benar latihan, maksudnya gue awal-awal begitu mengadegankan itu gak percaya lihat ada. Tapi Jikun yang biasa di panggung mungkin diem aja tiba-tiba beradegan gitu. Gue mengharukan lah pokoknya. Kalau untuk pertunjukan sendiri, ini udah keberapa kali sih jadi sutradara atau sebelumnya sudah pernah pengalaman? Wah gila. Ini produsernya error nih. Ini yang satu. Satu. Berarti ini yang pertama kalinya ya. Berarti kayak pengalaman baru gitu gak sih? Maksudnya ngedirect teman-teman rocker gitu. Sebenarnya ini rata-rata buat kita semua yang pertama. Kang Jikun udah pernah ikut main musikal? Wah, seringnya enggak. Jadi saya pertama kali menulis cerita, ide cerita, nulis cerita, mensutradarai. Happy juga pertama kali jadi produser. Otong pertama kali jadi main beginian, begitu juga Tepi. Semuanya rata-rata pertama sih. Sekarang kalau ada satu kata yang bisa ngegambarin tentang wayang orang rock Eka Laya, mau tahu dong dari masing-masing teman-teman sendiri, mungkin bisa dari duluan. Awas ya Anu. Anu. Wayang orang rock Eka Laya itu satu kata ya? Iya satu kata. Aja. Dua deh. Boleh. Ya udah satu deh. Irresistible. Beyonce. Sehingga. Ini ya. Sehingga edan. All out. Waton. Waton Queenaon. Wajib tonton. Ya, G viewers, itu tadi ngobrol-ngobrol kita bareng teman-teman dari Wayang Orang Rock Eka Laya. G viewers, kita break dulu, nanti kita akan balik lagi di segmen kedua bareng mereka. Oke, G viewers. Balik lagi bareng gue dan masih bareng teman-teman Wayang Orang Rock Eka Laya. Ya, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk merefresh, bisa ceritain nggak sih kenapa konsepnya Wayang Orang Rock? Terus dari sekian banyak pewayangan, kenapa Eka Laya yang dipilih? Mungkin dari Teh Happy boleh cerita sedikit atau dari Mas Daging? Apa ya? Ya ini pengalaman baru aja juga buat aku gitu. Maksudnya biasanya bikin pertunjukan tuh kecil, yang 300 orang penontonnya, krunya gak lebih dari 100 orang. Nah ini
karena aku ngelihat ya semangatnya daging, terus idenya, terus gimana teman-teman berkumpul gitu ya. Mereka semua ya berdedikasi lah gitu untuk pertunjukan ini. Jadi saya pikir ini adalah layak untuk ditonton dan memang layak untuk jadi apa ya, untuk barometer pertunjukan kontemporer lah yang ada di tanah air. Bisa dibilang ini kayak kontemporer. Jadi ini kayak dulu tuh katanya tahun 70-an tuh sempet hip banget ada opera rock gitu ya. Nah mungkin kan ikut. Nah itu udah lama banget kan, dari saya belum lahir juga. Nah ini mungkin baru lagi pertama kali kayak begini. Saya pikir mengumpulkan puluhan rock di dalam satu panggung itu bukan hal yang mudah ya gitu. Itu kerja keras luar biasa. Dan maksudnya teman-teman pemain juga mereka didukung oleh ya tim yang memang mereka berpengalaman juga. Daging juga punya tim yang sangat solid gitu. Dan saya juga dibantu oleh teman-teman yang ya yang kerja keras ya, yang bagus ya. Jadi saya pikir, saya yakin ini saya berani untuk menghadirkan kepada sebanyak-banyaknya orang agar bisa nonton gitu. Kenapa wayang rock dan kenapa si Eka layak? Kenapa wayang orang rock? Karena saya pertama suka wayang dari kecil dan saya suka rock juga. Kenapa nggak disatuin? Itu paling gampang ya. Kenapa Eka layak? Karena waktu itu saya dapat pemain Durna duluan. Jadi saya bikin cerita berdasarkan cerita Durna. Mana cerita Durna yang sekiranya bukan nggak terlalu melibatkan banyak orang ya, lebih fokus ke apa namanya, ke pemain-pemainnya, lebih fokus ke karakter-karakternya, nggak terlalu banyak sehingga orang nggak bingung gitu. Kalau saya ambil Pandawa 5, Pandawa udah 5, Kurawanya ada 100. Itu susah kan, panggungnya mesti gede banget tuh. Jadi berawal dari Durna dulu, saya pikir cerita Eka Laya. Ternyata setelah riset, Eka Laya yang menurut gua itu yang, wah ini cukup oke nih, dan ini waktu itu jarang. Dan plus satu lagi, Anggra ini di sini adalah, Anggra ini tuh simbol kesetiaan, karena Anggra ini itu satu-satunya perempuan yang menolak ajakan atau rayuan Arjuna ini gitu. Dari ribuan perempuan, jutaan perempuan yang pernah bersama Arjuna, cuma dia yang menolak gitu. Oke. Terus gimana sih proses pembuatan ceritanya wayang ini, terus di kan ini dimodifikasi juga dengan musik-musik rock. Ada kesulitan atau proses-prosesnya gimana sih proses membuat ceritanya, terutama kan ada modifikasi atau apa? Dia harus kena ibu tiri dulu. Dia tuh idenya banyak di kepala. Nah, dari idenya tuh terus saya merumuskan, oh iya harusnya gini sampai udah setengah jalan saya tanya mana skripnya. Belum ada. Saya bilang, saya nggak mau tahu ya, dua hari udah selesai. Ternyata dia memang ini ya, senang dengan kesakitan di dalam hidupnya. Hanya sehari saja, selesai. Sadomasokis, iya benar. Iya, ya, karena saya yakin dia udah bertahun-tahun ada di kepalanya dia. Jadi memang ada sinopsis aja. Jadi entah kenapa saya tuh punya keyakinan yang besar gitu loh. Saya yakin, tapi tentu keyakinan itu juga berproses ya. Dengan kerja keras mereka, keyakinan itu makin kuat gitu untuk oke lah saya mau bertanggung jawab untuk bikin ini semua gitu. Tapi tentu ya karena awalnya ya keyakinan, kepercayaan saya sama Daging, sama Tepi, sama Otong, Jikun, dan Sofia Cuba, dan lain-lain semua pemain, pemusik yang terlibat di sini gitu. Iya begitu. Oke. Terus hal apa aja sih yang akhirnya ngebuat Teh Happy dan Mas Daging ini yakin kalau pertunjukan ini harus jadi gitu, pagelaran wayang orang rock ini harus benar-benar jadi? Apa sih yang bikin kalian yakin, terus gimana bisa ceritain keyakinan itu gimana? Kan pertama prosesnya kan nggak mungkin mudah kan gitu. Yakin karena nggak tahu, semuanya itu berkesinambungan. Waktu kita casting pemain, kita udah yakin bahwa Kang Jikun akan menjadi keren sekali, akan menjadi Durna. He can do it, he can be the best Durna gitu. Begitu juga dengan Steffi, Otong gitu. Gue udah yakin banget kalau mereka nih pas jadi Arjuna, nih pas jadi Eka Laya. Terus Sofi juga pas nih jadi Anggra ini. Yakin dari situ, kita udah yakin. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, kita kemana-mana, tanya-tanya orang ya, dia. Ya dari situlah awalnya. Casting kita
by beberapa sih kita casting, tapi Kang Jikun emang dari awal gue yang nge-cast. Karena kita udah sering ketemu, gue dari pertama ngeliat Kang Jikun, Kang Jikun pas banget jadi Durna nih, gue udah yakin gitu. Dan begitu ngobrol sama dia, dia mau gitu. Gitu. Durna banget. Durna banget gitu. Untuk Teh Happy sendiri kenapa bisa benar-benar yakin ini tuh pasti jalan, pasti banget. Karena aku pikir seni pertunjukan di Indonesia butuh alternatif, butuh pilihan ya. Mungkin banyak orang yang rasanya segan pergi ke gedung-gedung pertunjukan pada umumnya. Nah, maksudnya rocker itu saya pikir punya akar rumput yang begitu kuat ya. Maksudnya solidaritasnya tuh juara deh gitu. Nah, karena dari solidaritasnya, terus saya pikir ini bisa menjadi pilihan yang mungkin orang nggak mikir, nggak terpikirkan gitu. Saya pikir kenapa enggak? Siapa lagi kalau bukan generasi-generasi muda yang bikin itu gitu. Awalnya tuh semua itu bisa karena mau. Dengan kemauan itu ternyata ya semangatnya ada, kita menemukan sponsor, kita banyak sekali dibantu orang, diberikan kemudahan, dan saya gak henti-hentinya mengucapkan terima kasih untuk itu. Dan juga teman-teman kreatif semua kayaknya wah memberikan, berusaha memberikan yang terbaik lah gitu. Jadi ya keyakinan ketika lagi drop muncul lagi gitu. Nah, G-Viewers gimana, sudah semakin seru kan ngobrol bareng wayang orang rock Eka Layang? G-Viewers jangan kemana-mana, kita break dulu lagi. Nanti kita akan balik lagi, ngobrol-ngobrolnya pasti akan lebih seru lagi. G-Viewers, balik lagi masih dengan keseruan bareng wayang orang rock Eka Laya. Sekarang saya mau nanya satu-satu nih ke teman-teman ini, kenapa sih mereka bisa tertarik dengan cerita wayang ini, khususnya bakal cerita yang mau dimainin Eka, tentang cerita Eka Laya ini, mungkin bisa dijawab satu-satu. Pertamanya sih nggak yakin karena diajakinnya sama daging. Iya, iya memang mungkin di benaknya daging udah apa namanya, udah wah nih kayaknya aku nih cocok jadi Eka Laya gitu. Tapi begitu pas diajakin pertama kali tuh kayak wah nih bercanda nih, awalnya sih begitu. Tapi begitu setelah beberapa waktu 2 bulan ya, setelah 2 bulan tuh lo ngomong, habis itu dia ngajakin ke kantornya, terus tiba-tiba fitting. Fitting buat baju. Loh, ini serius nih, jadi nih. Iya jadi. Terus besokannya suruh datang lagi, tiba-tiba ada apaan? Ada syukuran. Rame. Ada bandnya, ada wartawan juga, banyak loh. Semacam presscon. Wah, ini bener nih, geng.
iya beneran, emang gue bercanda apa kata? Udah dari situ dikasih skripnya, baru dia tuh mulai baca. Jadi memang apa namanya, dari berawal dari ajakan King sih sebenarnya, terus tiba-tiba sampai kesini itu, sampai di latihan ini tuh awal yang tadinya nggak yakin, tiba-tiba okay deh yakin, akhirnya jadi enjoy gitu, jadi seneng gitu ketemu, bisa ketemu Jikun, Otong, sama Epi, sama Daging setiap hari gitu. Sekarang nih mulai ketemu setiap hari kan, jadi seru gitu. Kalau saya sih, saya karena orangnya tidak punya keyakinan, jadi acara ini lebih meyakinkan dari diri saya gitu. Jadi mungkin saya yakin aja deh, alias ikut-ikutan. Ikut-ikutan tapi niat. Iya, saya selalu niat. Niat untuk ikut-ikutan. Ikut-ikutannya niat. Saya poster sejati. Kalau saya sih, ya karena dari awal udah diomongin soal wayang dan musik. Nah itu dia. Jadi selagi masih ada hubungan dengan musik, kayaknya saya masih nyantai-nyantai aja. Tahu-taunya semakin kemari semakin gak santai sebenarnya. Ya gitu deh. Begitu tahu wayang gak masalah ya kan? Ya awalnya sih enggak, jadi wayang, musik, ah ya masih ada musiknya, santai deh gitu kan. Oke, gimana geng? Oke, santai. Masih belum tahu juga soalnya waktu itu, cuma ngomong soal Durna, oke, apa ya palingnya, masih apa, pegang gitar, oke, pegang gitar, santai. Sebelum lama, makin kesini makin, iya oke. Tapi hari ini gimana hari ini? Ya, begitu deh. Kalau beli ini, mau beli tiket nggak? Kalau saya sebagai yang cuman disuruh datang tadi ke sini sama orang panitia, siapapun datang ke sini suruh ngintip, kayaknya dia harus ngomong ke yang lain, lu beli tiket nonton di sini. Ini seru banget acara ini. Keren, bener. Ini naik turun banget rasanya, ada yang marah-marah, ada yang sedih, ada yang nangis, tiba-tiba nangis lagi. Untuk Mas Daging sama Teh Happy sendiri, boleh diceritain gak sih gimana akhirnya bisa dapat kerja sama sponsor, sama kayak sama Titi Mangsa, terus atau sponsor-sponsor lainnya, bisa diceritain prosesnya sulit atau enggak, khususnya ini kan wayang. Jadi begini, waktu kita nyari sponsor, happy aja. Tentu ya enggak gampang dong orang memberikan kepercayaan, apalagi bukan kepercayaan yang kecil, apalagi kalau ngomongin pertunjukan di Indonesia, infrastrukturnya kan belum siap ya, belum kuat ya. Kalaupun ada gedung-gedungnya biasanya buat olahraga, buat rapat. Iya kan, nah, terus udah gitu untuk bikin pertunjukan kan kita harus ngeset panggung, lighting, multimedia, segala macam yang gak gampang. Nah, jadi untuk memberikan kepercayaan luar biasa kepada orang, untuk meyakinkan support kami itu, ya itu memang kerja keras yang tidak pernah saya lakukan seumur hidup gitu. Apalagi biasanya kan kalau saya bikin pertunjukan yang tidak terlalu besar, terus jadi ya memang budgetnya juga tidak terlalu besar, tapi kan kalau ini ya lumayan cukup kerja keras. Dan karena yaudah deh, saya merangkap segala macam, begitu juga dengan Daging, kadang dia juga ikutan di, bukan hanya kreatif, di produksi, nah saya juga double-double, tapi ya apa ya, saya kayaknya demi Indonesia. Jadi ya maksudnya ya adrenalin kita emang kayaknya wah gila nih, adrenalin. Pokoknya benar-benar Andre Hanusa. Nah, maksudnya jadi ya itu tadi memang kerja keras sekali. Gak berhubungan dengan bukan kreatif ya. Namanya penonton, dengan pajak, dengan yang lain sebagainya. Curhat. Ya. Nah, intinya maksudnya itu tentu adalah, jadi saya selalu sama siapapun yang ingin memperjuangkan seni pertunjukan di Indonesia, karena itu bukanlah hal yang mudah, yang bisa dilakukan hanya dengan satu keyakinan, karena dia mencintai tradisi Indonesia. Amin. Oke, G-Viewers, sekarang pertanyaan terakhir nih buat teman-teman semua di sini. Ada pesan-pesan khusus gak sih untuk para penonton atau orang yang berencana mau nonton apa acara? Oke. Boleh nyanyi aku dulu? Boleh. Ya, untuk bagian ini saya juara. Gak, intinya pertunjukan ini hanya satu kali.
hanya satu kali dan tenis indoor biasanya 5.000 orang kapasitasnya. Saya bikin hanya 2.000 penonton saja. Kita potong setengahnya biar orang merasa nyaman, orang bisa duduk, bisa sing along. Umur berapapun juga umur berapapun juga bisa nonton, ada hologramnya, ada musik, ada tradisinya. Jadi saya pikir ya kalau enggak rugi banget karena mungkin belum tentu akan terjadi lagi. Ngumpulin para rocker-rocker ini di dalam satu panggung dengan inovasi pertunjukan yang memang mungkin belum pernah ada selama saya lahir di dunia Indonesia ini. Itu, terima kasih. Gimana? Jadikanlah kalian salah satu di antara 2.000 penonton itu. Jadikan kita sebagai saksi sejarah. Setelah tahun 70-an pernah ada Ken Arok pertunjukan rock seperti itu, sekarang ada wayang orang rock Ekalaya dan itu keren banget. Asik. Penuh dengan efek, penuh dengan band ya. Ada setiap lagu dan setiap berapa lagunya. Ada lagu apa aja, Kang? Nah, pokoknya jangan kasih tahu. Kejutan. Terus kita bermain insya Allah akan optimal banget karena kita mencintai apa yang ada di depan kita nanti. Pokoknya tunggu kegilaan dan keseruan kami. Nggak jadi. Tolong dulu. Tolong dah. Apa ini? Saya harus nonton ya. Apalah. Oh, apa ya? Nonton aja deh. Mungkin untuk fans-fansnya. Saya nggak punya fans juga sih. Cabe-cabean punya. Saya berjanji tidak akan main ini lagi. Jadi kesempatan kamu untuk nonton ini cuman sekarang. Cuma ini. Kalau ada lagi yang ngajak saya nggak akan mau. Kalau gue yang ngajak? Kecuali kalau orangnya lebih cantik dari Happy Salma. Ayo. Tenang, mungkin ini lebih kecil. Ini pesan-pesannya untuk yang mau nonton. Ya, yang mau nonton harus datang karena ini keren banget asli. Saya suka dan saya cuma suka yang keren-keren biasanya. Sumpah ini keren banget dan saya suka. Jadi harus datang, oke? Oke, G-Viewers, demikian wawancara gue bareng wayang orang rock Ekalaya. Mau tahu gimana keseruannya? Saksiin wayang orang rock Ekalaya. Oke. Bye G-Viewers. Saksikan wayang orang rock Ekalaya di tenis indoor tanggal 15 Maret 2014. Betul. Saksikan men. To the west, and my spirit is crying for